30 akhir setelah kali bawahnya 7 juta pertanyaan. Detik-detik terbit matahari di puncak bisa jadi pengalaman terhebat sepanjang hidup, kecuali jika tiba-tiba kabut turun. Perjuangan mendaki hingga ketinggian 1.700 meter di permukaan laut sejak pagi buta tentu tak bisa, harus dibayar dengan putihnya kabut. Nah, itulah mahalnya panorama Limutu. Kabut di sini bahkan bergerak dalam hitungan detik. Sekejap terang, sekejap putih sejauh mata memandang. Namun, begitu alam sedang berbuah hati, kabut akan pergi, membiarkan kita terkagum-kagum dengan indahnya pemandangan di depan mata. Demi menyaksikan perhiasan alam menakjubkan ini, siapapun rasanya rela bertahan, meski harus menggigil melawan rasa dingin yang menusuk hingga tulang. Misteri terbesar Kelimutu adalah warna cantik air danaunya. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang dapat memprediksi kapan warna ketiga danau Kelimutu akan berubah. Danau di Gunung Kelimutu ini sudah berganti-ganti warna. Sebenarnya nggak cuma tiga. Sejak 30 tahun terakhir, kurang lebih sudah 117 kali ganti warna. Luar biasa ya. Padahal gunungnya cuma satu. Satu gunungnya, tiga kawahnya, juta pesonanya. Ketiga danau ini adalah kawah yang terbentuk akibat letusan Gunung Kelimutu di tahun 1886. Ketiganya terus mengalami perubahan warna sejak salah satu jajaran gunungnya kembali meletus di tahun 1969. Sajian alam fenomenal ini mulai mendunia justru berkat seorang warga Belanda yang datang dan mempopulerkannya pada tahun 1915. Danau Tiwunua Murikovai dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah para muda-mudi. Sedangkan Danau Tiu Atambupu ditujukan bagi arwah para orang tua. Sementara Danau Tiu Atapolo adalah tujuan akhir para arwah orang-orang yang semasa hidupnya suka berbuat kejahatan. Menggoda memang ya warnanya. Ini adalah salah satu titik terdekat kita dengan kawah yang ini namanya Tiu Atapolo. Dulu kawah ini warnanya pertama kali dia merah, lama-lama agak kecoklatan, lama-lama warnanya agak sama dengan kawah yang ada di sebelahnya. Sekitar 30 tahun yang lalu, dinding pemisah antara kawah ini dengan yang nantinya itu bisa dilalui oleh kita. Sebelum meninggalkan Kelimutu, ada baiknya kita berpamitan dengan salah satu penghuninya. Taman Nasional Kelimutu juga menjadi tempat berlindung aneka ragam flora fauna. Salah satunya adalah gerombolan monyet ekor panjang ini. Sekitar 50 monyet ya, Pak ya. 150 sampai 100 monyet. Mereka sering mengintip pengunjung dari balik semak belukar jenis tanaman rhododendron, salah satu tanaman endemik Pulau Flores yang tumbuh di sekitar Danau Kelimutu. Karena monyet-monyet di sini hobi merebut bahkan cenderung merampas, sebaiknya beri mereka kacang satu persatu. Jangan sekaligus dengan bungkus plastiknya agar tidak menjadi sampah. Ya, setidaknya mereka bisa jadi penghibur saat kabut tiba-tiba kembali turun. Ini dia, cunca wulang. Tersembunyi di lembah belantara Manggarai Barat, tebing pemacu adrenalin ini tampil bak kejutan menantang. Ayo, berani terima tantangan? Tebing setinggi 6 meter ini sungguh menguji nyali sekaligus menggoda. Terutama setelah melihat wajah-wajah puas rombongan turis asing yang baru saja terjun. Titip ya, sambil berdoa nih saya nih. Ternyata sedap. Badan meluncur cepat mengumpas air sungai bening nan menyegarkan. Benar saja, satu lompatan ternyata kurang. Baiklah, kali ini cari teman buat terjun biar makin seru. Kalau mau tahu gimana deg-degan ya,
nih barat nih bola nih. Aduh penalti final. Kita gede banget. Kita lompat lagi ya. Kedalaman sungai yang mencapai lebih dari 7 meter dan arusnya yang relatif tenang dijamin membuat pecandu adrenalin jadi ketagihan. Tebing penguji adrenalin ini adalah bagian dari lokasi wisata Cuncawulang. Buat yang penasaran sama air terjunnya, ini dia Cuncawulang, si air terjun bulan. Yap, untuk sampai ke lokasi air terjun, saya harus sedikit mendaki ke arah hilir sungai. Cunca artinya air terjun, wulang artinya bulan. Jika dilihat dari atas, ada celah berbentuk bulat di antara tingkatan air terjun. Inilah yang dianggap warga menyerupai bentuk bulan. Saat musim panas antara bulan Mei hingga Oktober adalah saat yang paling cocok mengunjungi Cunca Wulang. Di mana debit air tak begitu deras, sehingga akses jalan dan kondisi sungai pun tidak membahayakan. Kita pun dipersilakan terjun bebas sampai puas. Cepat kalau begini. Tuhan, enak sekali. Aduh.